saya itu kalah sama iming-iming cuan nih. Jadi burung yang sebetulnya tidak menjanji kayak gini, tapi ya saya suka. Tapi kesukaan saya ini kok bisa dikalahkan oleh duit ya. Jadi ini terpaksa sekali kita kirim hari ini ke salah satu kolektor yang ada di Jakarta. Oke, plan jumpa lagi dengan channel paling wagu sedunia, channel Pawiro Duro. Pawiro Duro, ro, ro, ro. Alhamdulillah hari ini kita lagi-lagi mau pengiriman. Ini untuk pengiriman merpatinya sudah siap. Kita mau packing lagi untuk burung tekukur. Ini burung tekukurnya ada di kandang depan dan kandang belakang. Yes. Untuk burung tengkukur karena satu biji nanti kita mau packing ini. Tapi kalau untuk burung puter mini Toret Tartar Dove, Tartar Dove apa jial, kita packingnya pakai kandang yang agak besar karena sepasang. Wes, langsung cus saja ke kandang belakang, yuk cus. Oke, plan kita udah ada di kandang belakang, tempat penangkaran berbagai macam jenis dove burung. Dove, bukan dove sabun, tapi sebutan untuk merpati-merpatian ya. Jadi ada terkuku, puter, kemudian pune, ini termasuk keluarga dove, atau biasa nama internasionalnya itu adalah dove alias dove. Alhamdulillah ini penangkaran-penangkaran di kandang di Pawira ini selain menangkarkan jenis-jenis tekukur warna-warni, multikuk, multigen, mata merah, dan lain-lain, bahkan puter hias, kita juga mengembangkan beberapa jenis perkutut atau geophilia. Ada geophilia umbralis, ada geophilia satriata, ada geophilia pocuenata, dan silang-silangannya atau turun-turunannya ngono kuwi plan. Ini geophilia umbralisnya. Kita hari ini mau packing jenis puter asli Indonesia. Kalau kita kenalin kan puter-puter hias kayak gini ya, puter-puter jambul, puter-puter putih, terus puter pugeruk ini ya, ini puter. Nah, ini tapi bukan asli Indonesia, ini dari mancanegara yang sudah sejak dulu kala ada di Indonesia, mungkin dibawa oleh nenek moyang kita waktu menjadi penjelajah dunia. Wih, keren. Nenek moyang kita itu bukan nenek moyang biah-biah ya Pak Dria kan. Nengok, kita itu dora yakin ya nenek moyang kita itu adalah wong adiluhung hebat ngono lho. Wes, kembali lagi ke tema, kita tidak sedang ngomongin tentang nenek moyang, tapi kita akan ngomongin satwa asli Indonesia. Nah, ini di depan kita ada Red Turtle Dove atau puter mini Sulawesi. Ini hasil penangkaran kandang Depawiro alias kandang Pawiro Doro ini. Alhamdulillah ini ada siapan sepasang, sudah digadang-gadang mau buat indukan ini pakai ring PBFG Pawiro Betbang Jogja. Ini puter yang dari Sulawesi atau Red Tartar Dove. Untuk nama latinnya yaitu Streptophilia tranquebirica. Weh, bener lah ya, tranquebirica. Angelinge jo. Engko tak cantumin di situ ya. Nganu jenisnya. Kalau marganya atau keluarganya yaitu Streptophilia, sama juga dengan burung-burung puter kayak gini. Puter warna-warni kayak gini juga termasuk puter yang ada di Jawa nih. Malah dia mau bojone iki piye iki. Ini puter Jawa alias Dedero Merah Jawa alias puter lumut. Kalau kita lebih kenalnya di Jawa adalah puter lumut atau puter geni atau teruk. Kalau ini Streptophilia bitorquata. Sedangkan tadi Streptophilia tranquebirica. Wih, wingi jangel ilate cowok ya. Ini hasil penangkaran kandang Depawiro merupakan
F1-nya. Ini mau kita cetak untuk menjadi F2. Tapi kok ya tadi itu nah kan enak packing nongkono kayak gitu ya kan. Jadi ceritanya ini saya itu kalah sama iming-iming cuan nih. Jadi burung yang sebetulnya tidak menjadi kayak gini, tapi ya saya suka. Tapi kesukaan saya ini kok bisa dikalahkan oleh duit ya. Jadi ini terpaksa sekali kita kirim hari ini ke salah satu kolektor yang ada di Jakarta. Maaf banget ya, Nok Mano, kamu tidak jadi dibreeding di kandang di Pawiro, tapi hari ini mau kita packing, mau kita kirim ke Jakarta, ke Tuan Big Boss yang ada di Jakarta. Tapi tenang aja, untuk teman-teman semuanya, kita masih punya stok F0, atau indukan asli alamnya, dan sudah produk juga di tempat kita, termasuk tadi anaknya yang ada di sana. Pakainya gue ini panas ya. Itu ya. Nah ini indukan F0-nya. Wah, alhamdulillah dia dan telurnya juga. Bentar lagi juga akan ada adiknya yang tadi dikirim. Alhamdulillah walaupun kondisinya bundas-bundas kayak gini, alhamdulillah produk nih. Ini F0 dari hutan. Wow, bedanya kalau ada orang lain ini lanangnya nggak diamuk ini. Maklum ini kalau habis diencus, kalau habis dijatah, terus lagi hamil ini kayaknya hamil ini nanti sore atau besok pagi keluar telur yang satu ini emosional. Burung betina itu emosional. Ya kayak Bode Markona itu kalau habis di kalau hamil itu biasanya emosional. Lanangane ora iso nuruti kebutuhane terus ngamuk bojone. tinggal lu ngawe, dakne saya ngamuk. Ini mau kan apa lagi? Nah ini juga satwa asli Indonesia. Ini punai pomo, punai tanah. Ini juga dalam pengembangan F0 ini. Terus kembali lagi kita ke Puter Mini Sulawesi yang di sana tadi. Kita langsung aja. Nggak usah malu-malu, langsung kita packing aja karena tadi udah merasa kalah dengan cuan, hobinya sudah terbeli. Aduh, kesenanganku udah kalah dengan duit ki piye. Kok aku lebih seneng duit ki piye to, Lek? Jan ya wes, walaupun burung-burung biasa kayak gini ya untuk teman-teman breeding terus lanjutkan ternaknya karena kita tidak sendiri, banyak juga teman-teman yang lain, bos-bos yang lain atau kolektor-kolektor yang lain juga menginginkan satwa yang kita kembangkan. Wes pokonan apapun itu hobimu, apapun itu kelangenanmu, itu terus kembangkan aja. Nanti insya Allah kita tidak sendiri, banyak orang. Kalau orang lain berani membeli hobi kita ya jelno, kalau harga kita tidak bisa terbeli ya wes dipelihara sampai mati di kandang penangkaran kita atau buat kelangenan sendiri. Wes ngopi dhewe ora penak, kita taruh dulu kamera ini untuk segera kita packing karena YouTuber wagu itu ya harus mandiri, yaitu jadi tangannya si cici ngujengi kamera, si cici nyekeli mano. Ya angel, nanti panyekel rada angel. Jadi ini udah tertangkap, ini untuk yang jantannya. Jantannya ini warna burunya untuk yang jantan ini lebih merah, lebih tajam, kemudian kepalanya agak kebiru-biruan. Makanya disebut red turtle dove atau dederuk merah Sulawesi atau Puter Mini Sulawesi karena ini lebih kecil dibandingkan puter yang Yogyakarta. Yang Jawa. Kok apa Yogyakarta? Ini pakai ring. Tak dudute ini. Oke, ngene tak angel. Ringe nang iki wah nang kene ringnya. Nah, ini ringnya udah nampak, ini ring PBFC. Jadi ini hasil penangkaran kandang Pawiro Betpam Yogyakarta. Langsung kita masukin dulu ke packing sini. Untuk yang betina wujudnya lebih kusam, merahnya kurang begitu merah, lebih abu-abu. Kepalanya juga tidak sebiru yang jantan. Ini juga hasil penangkaran di Pawiro, ini ada ringnya juga, ring PBFD. Oke ya Plan, sudah sepasang hasil penangkaran kandang di Pawiro. Untuk
Puter Mini Sulawesi atau Red Turtle Dub. Yuk, packing lagi masukin. Oke, sudah dua box terisi. Yang tadi yang pertama yaitu Merpati Jawa Sungut, kemudian yang kedua yaitu Dederok Merah Sulawesi atau Puter Mini Sulawesi. Red Turtle Dub. Wah, kandangnya atau packingnya gegeden ya. Tapi manuknya cilik. Kenapa? Tinggal satu box lagi yang belum kita isi, yaitu tegukur warna. Wes, langsung kita tangkapkan aja. Kebetulan topnya juga cuman ada di depan sini, jadi tidak usah ke kandang belakang. Ini kayak kemarin sudah deal untuk ini leopard ekor putih, sudah remaja, sudah mulai bunyi nih. Ring PBFC juga, ekornya putih leopard, insya Allah sehat gemuk. Langsung kita masukin ke packing ini ya. Untuk teman-teman semuanya, mohon maaf kalau dari obrolan tadi kita ada salah kata, ada tutur kata yang kurang pas, ada kepekaan-pekaan di sana sini, ada kebodohan-kebodohan yang terucap, mohon dimaafkan karena tadi murni dari kekurang ilmuwan saya sendiri, kekurang sopanan saya sendiri, murni dari kebodohan saya sendiri, mohon dimaafkan. Tapi kalau ada benarnya, ada inspirasinya, monggo semuanya teman-teman bisa share video ini biar sama-sama mendapatkan ilmu atau manfaat dari video yang kita bikin ini. Tetap semangat dan salam lestari. Jadi negara Pasar Senen dan Bapak